السلام عليكم ورحمة الله, الله ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين <applause> اذا راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمْ صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alamin kita dapat bertemu kembali hari ini dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang kali ini berlokasi di Masjid Jami Nurul Mukmin yang bertempat di Jalan Haji Japat Sukmajaya Depok. Dan ada pun tema yang akan kita bahas hari ini yang sangat menarik, yaitu kesulitan hidup melatih keikhlasan yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita yang akan disapa oleh sahabat saya di dalam, Mas Sofian. Silahkan. Baik, terima kasih Syasa yang sudah membuka acara, -acara Dama Indonesia aku kali ini. Dan Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah bersama kita Ustadz Fatih Rishad. Kemudian juga Ustadz Zahrul Azhar Asumta atau yang kita kenal Gus Han. Dan juga Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsi. InsyaAllah pemirsa di segmen satu ini kita akan dengarkan tausiah bersama-sama. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Rishad. Dengan subtema setiap manusia pasti akan menghadapi ujian. Pemirsa, inilah damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah makan belum Bu? Daun salam di duren sawit Yang semangat jawab salam banyak duit Eh daun salam di cipanas Yang semangat jawab salam utangnya cepat lunas Lah banyak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ahudah. Wa walah amma ba'du Segena pemirsa program damai Indonesiaku Dimanapun pemirsa berada Segenap hadirin hadirat ayahanda bunda para asatizah tokoh sepuh pinis sepuh di Masjid Nurul Mukmin yang dimuliakan Allah. Terlebih khusus untuk para masyayikh dewan guru kita yang mulia Ayahanda Habiban Al Mahbub Al Habib Abdul Rahman Al Habsyi guru kita yang mulia Gus Hans semoga guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah berikan istiqomah di dalam dakwahnya Dan insya Allah ilmu-ilmunya manfaat buat umat. Special thanks for my brother. Al-Ustaz Muhammad Sofyan. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur dan sukses mengerjakan tugas-tugasnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. <coughs> yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya kabul hajatnya. Allah berikan hati yang ikhlas. Tanpa hati yang ikhlas semua ibadah kita sia-sia. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kulluhum halka. 'Setiap manusia itu dalam kondisi celaka, petaka, musibah, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita hidup tanpa cahaya, gelap; kerja tanpa cahaya, gelap.' rumah tangga tanpa cahaya, gelap. Mendidik anak tanpa cahaya, gelap. Maka orang gelap punten mohon maaf, mirip tunanetra, tanpa tongkat seradak sini, seruduk sini, dalam artian menghalalkan segala cara, maka kita butuh ilmu. Orang yang udah punya ilmu, kata Rasul masih juga celaka. Memang kenapa ya Rasul ilmu apa artinya? Kalau tidak diamalkan. Maka orang yang mengamalkan ilmunya. Insya Allah dialah orang-orang yang tidak celaka. Oh belum tentu kata Rasul. Ilmu ada diamalkan juga. Maka masih dalam kondisi riskan untuk celaka. Kenapa ya Rasulullah? Illal Kecuali mengamalkannya ikhlas karena Allah. Pergi haji Jangan pengen dipanggil Bu Haji. Uy. Uy. Masih kuat? Masih kuat? Saya enggak kuat. Pak. Pergi Haji. Pengen dipanggil Pak Haji. Padahal Sayyidina Abu Bakar enggak pernah dipanggil Haji Abu Bakar. Betul? Umroh. Karena manusia. Karena saingin RT sebelah umroh. Tiga kali masa gua kagak Bisa. Mengamalkan ilmu jangan karena manusia, jangan karena makhluk, tapi ikhlas karena Allah. Ilustrasi ikhlas itu, Bu. Bu. Tahu berlian? Tahu berlian? Cakep enggak? Punya? Ya Allah. Mudah-mudahan ntar punya berlian, Bu. Berlian paling istimewa adalah nih ayang beb. Berlian Saudara. Mohon maaf umpama yang saya pakai ini, umpama ini mah bohongan ini mah. Ini berlian. Cakep mbak kelihatannya? Cakep. Cakep mana sama yang make? Lemes. Berlian, Komandan. Yang saya pakai ini oh, sekarang udah proses. Dulunya ketika masih mentah, masih bahan sebongkah bahan berlian taruh pinggir jalan orang kagak mau ngambil buluk beluak saudara tapi ahlinya tahu waduh ini bahan berlian maka dengan teknis dipotong dipapas dikating dipapas lagi dari satu kilo eh sampai sekitar 25 krat seukuran ini gak gampang saudara maka, gambaran berlian itu adalah gambaran ikhlas murni. Prosesnya panjang, dipukul dulu, ditempa, dikating, diproses. Semuanya itulah gambaran ujian kehidupan. Uy. Uy. Judulnya ujian, yang namanya ujian tujuannya adalah mau naik kelas. Betul, ada orang mau ujian, siap-siap tinggal kelas. Saudara yang saya muliakan, yang diuji itu, yang sekolah, yang diuji itu, yang belajar, belajar kagak sekolah, kagak ujian di bawah pun. Waru ada orang kagak ibadah, sholat kagak ngaji, sama habaib, sama gus kagak dekat ulama, gatel-gatel denger azan kepanasan, mancing tiga jam kuat. Numpang tanya Pak ada yang tukang mancing nggak sini? Diam-diam nah. buah hilah ah, Allah. Coba tatap mata saya, saya tahu nih siapa yang tukang mancing. Tatap mata semua, 30 kawan dan, kok Pak Ustad tahu tukang mancing banyak di sini? Cirinya lihat, bibirnya kayak mujair semuanya Ya Allah ngaji oga, ibadah males. Puasa cuma tanggal 29 Ramadan besok lebaran. Sholat cuma idul fitri doang saudara. Begitu ditembang musibah. gua lagi diuji sama Tuhan. Ini PA namanya. Yang diuji yang beriman. Lihat Al-Quran. Kulluna maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Bu, bu, orang kaya mati enggak? Pejabat mati enggak? Artis mati enggak? Ustadz mati enggak? Belakangan. Dari yang doain siapa? Tapi pasti mati ju. Saudara yang saya muliakan. Lihat. Setiap yang berjawab pasti mati. Pada akhirnya ya. Allah berfirman. Wa nablukum bisyar wal khair fitnah wa ilayna dan kami berikan kepada kalian ujian. Kebaikan, ujian. Yang kagak baik, ujian. Contohnya apa? Bu, Bu. sakit terus kagak berasa. Eh, kagak sembuh-sembuh. Alternatif, sampun. Berarti ini semenit lagi, Bu. Dokter, entos. Semuanya sudah, saudara. Tapi masih sakit aja. Lihat, kita udah lurus mengerjakan perintah Allah. Sudah, tapi masih masalah. Masalah bertubi. Ingat, Iza ahabballahu abdan Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, pasti dikasih ujian. Salah satunya sakit tadi. Jangan suuzon kepada Allah. Al-marut kafaratu zulub. Sakit itu menghapus dosa. Insya Allah kita terima. Kita rela. Kita ridu dengan ketentuan Allah. Maka menghapus dosa kita. Kedepan lebih barokah lagi. Wallahu Wallahu'alam biswab. Amin, amin. Baik, terima kasih. Jazakumullah, khairul jazak. Terima kasih, Ustaz Fatih Rishat telah memberikan dimah. bagaimana tema besar kita. Kesulitan justru membuat kita semakin ikhlas. Bagaimana sejatinya seorang Muslim sebagai nutrisi ketika kita mendapatkan ujian justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya ujian bukan hanya kesulitan, namun justru kenikmatan itulah juga sebagai ujian. Lantas bagaimanakah kita ketika kita ikhlas menerima ujian ataupun musibah yang menempat diri kita? Insya Allah di segmen berikut, akan disampaikan oleh guru kita Gus Han. Tetaplah di Damai Indonesiaku usai jeda. Kami akan kembali.